Matahari Putra Prima menambah mitra marketplace online bekerja sama dengan Blibli.com untuk mendukung belanja aman nyaman tanpa keluar rumah. Kini ada 23 toko online hypermart dan foodmart di platform Blibli. Sebagai perusahaan retail makanan dan rumah tangga terbesar Indonesia, MPPA terus berkomitmen meningkatkan layanan belanja virtual melalui sejumlah platform digital. Merespons pandemi dengan mempercepat digitalisasi, Matahari Putra Prima yang menaungi retail hypermart hingga foodmart bekerja sama dengan Blibli.com. 23 toko online hypermart hingga foodmart kini tersedia di platform Blibli. Jumlah ini akan terus ditingkatkan secara nasional sehingga bisa menjangkau semua konsumen di Indonesia. Saat ini, MPPA telah memiliki total 170 toko online secara nasional yang tersebar di berbagai mitra marketplace. Sementara, platform online organik MPPA seperti Shop via WhatsApp dan Hypermart Online juga akan terus ditingkatkan. Dengan kolaborasi yang terbaru ini akan semakin membawa baik MPPA dan juga Blibli untuk melangkah maju dalam saling memperkuat omnichannel O2O, ya, online to offline, offline to online, di mana hal ini akan tentunya membawa suatu layanan yang sangat baik dan layanan yang akan diperlukan oleh setiap mayoritas dari pelanggan Indonesia untuk dapat berbelanja kebutuhan makanan, kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan kenyamanan dan safety di tengah situasi COVID yang masih berlangsung ini. Blibli menyatakan kemitraan strategis dengan MPPA menjadi sinergi antara dua industri teknologi dan retail dalam melayani pasar berbisnis omnichannel yang akan menjadi masa depan retail. Pastinya kita berharap dari sinergi ini dengan grup MPPA bisa membawa kebaikan untuk kita bersama, ya, dan juga untuk pelanggan, memberikan opsi berbelanja yang mudah, nyaman, dan pastinya aman karena bisa dilakukan dari mana saja, tidak perlu keluar rumah, bisa dari tempat duduk, dari mana aja bisa belanja, produknya lengkap, pengirimannya juga tadi sudah dijawab oleh Pak Dani, ya, pengirimannya cepat sekali. MPPA sudah memperkuat jaringan toko online hypermart sejak kebijakan PSBB dan WFH diterapkan agar bisnis retail tetap berjalan dengan memastikan protokol kesehatan. Dengan peluncuran terbaru ini merupakan bagian tata kelola keseluruhan untuk memastikan praktik belanja aman dan nyaman.